Bapak dalam perjalanan beliau memimpin bangsa ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan di hati masyarakat. Untuk itu kami disampaikan juga oleh Pak Toto, kami maaf sebesar-besarnya. Namun kita juga tidak bisa melupakan, mohon tidak melupakan apa yang sudah Bapak lakukan selama 33 tahun memimpin bangsa ini. Segala kebaikan-kebaikan tadi Pak Tomo sudah menyampaikan, dari awal beliau memimpin inflasi yang besar ratusan persen menjadi dalam beberapa tahun bisa menjadi 9.1 digit, ya. Kemudian penghargaan-penghargaan yang diterima oleh beliau, oleh bangsa ini, lembaga-lembaga internasional, kita bisa dari negeri import beras terbesar menjadi swasembada, semua itu diakui oleh internasional itu, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya, mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan petinggi bangsa dan juga masyarakat Indonesia. Dan itu ke depannya, apa yang segala kebaikan yang telah dia lakukan itu, semua itu adalah produk dari kerjasama semua para pejabat-pejabat di bawah pimpinan beliau. Jadi bukan produk beliau. Kalau memang tidak suka atau ada yang tidak suka dengan beliau, janganlah produk-produk yang bagus itu dihapus, tapi bisa kita teruskan. GBHN, Republika, Posyandu, Posdaya, Kelompok Capir, kemudian SDI Impres dan sebagainya, itu hal-hal yang sudah terbukti bermanfaat untuk bangsa ini. Mohon diteruskan. Prospek AB yang keluarga berencana yang dapat penghargaan internasional juga diteruskan. Pembangunan masjid yang sudah dilakukan oleh Pak Harto, 999 masjid di seluruh Indonesia, di pelosok, seluruh pelosok tanah air. Mohon semua itu bisa diteruskan lagi segala kebaikan yang beliau buat. Ini bukan bikinan Pak Harto semata-mata, tapi bikinan seluruh rakyat Indonesia. Ini kerjasama dari seluruh pimpinan negara pada saat itu. Jadi untuk kedepannya kita tidak perlu buang-buang waktu untuk trial and error, mungkin peraturan-peraturan atau mungkin program-program baru yang lama saja kita contek, kita lihat dengan kekiniannya, kita perbaiki sesuai atau diperlukan sekarang. Demikian. Oh ya, SD Impres, guru-guru Impres. Nah sekarang guru-guru ini sangat kasihan standar hidupnya ini, insya Allah. Alhamdulillah saya dari Partai Gerindra kan gak akan dapat suara. Gak usah cari formula baru-baru yang lama, tapi kita perbaiki insya Allah. Demikian yang saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih banyak kepada semua pihak masyarakat Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Pak Harto.